Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pengikut Facebook Berita Harian, Harian Metro dan juga NSTIN Online. Hari ini saya Mari Ufaz Zulkafli berlintas langsung di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Abu Bakar Baginda sempena dengan keputusan pelaporan pentaksiran berasaskan sekolah tingkatan 3 2018. Hari ini pelajar tingkatan 3 masing-masing akan memperoleh 4 slip keputusan pentaksiran berasaskan sekolah merangkumi pentaksiran berasaskan bilik darjah PBD, pentaksiran tingkatan 3 PT3, pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum PAJSK dan juga pentaksiran psikometrik. Dan untuk makluman, PBS mula diperkenalkan di peringkat sekolah menengah pada tahun 2012 dan PT3 sendiri dilaksanakan bagi menggantikan penilaian menengah rendah pada 2014. Bermakna tahun ini adalah tahun kelima pelaksanaan PT3 menggantikan PMR. Dan untuk itu, bersama saya hari ini adalah Pengetua SMK Datuk Abu Bakar Baginda untuk kita menemuramah beberapa soalan yang berkaitan. Terima kasih Encik Hashim Sarani. Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi menerima kunjungan kami. Encik Hashim, bagaimana Encik Hashim melihat keberkesanan PBS sejak 6 tahun dilaksanakan di peringkat sekolah menengah? Terima kasih Maria. Saya melihat dari segi pelaksanaannya sepanjang 6 tahun ini, kefahaman di kalangan masyarakat, ibu bapa, guru dan pelajar semakin baik, semakin mantap. Mereka faham dan jelas apakah matlamat sebenar atau bahala tuju PBS ataupun PT3 ini dilaksanakan. Suka saya ingatkan seperti mana yang pemaria sebut tadi, pada hari ini pelaporan kita bukan setakat saja PT3 tetapi melibatkan 3 lagi komponen yang lain seperti yang disebutkan tadi. Dan kita mengharapkan dengan kefahaman yang jelas ini, untuk tahun-tahun mendatang akan ada penambahbaikan dan lebih mantap lagi pelaksanaan PT3 supaya dia lebih menjurus ke arah kita pun menterjemahkan potensi pelajar, dan kita akan melihat nanti kemenjadian pelajar itu pada akhirnya, insyaAllah. Okay. Jadi Tuan, macam mana, bagaimana Tuan melihat PBS, keputusan PBS yang diumumkan hari ini dapat memudahkan ibu bapa membantu anak-anak memilih aliran yang sesuai apabila melangkah ke tingkatan 4 nanti? Itulah seperti mana saya sebut tadi, yang pelaporan pada hari ini melibatkan 4 pelaporan. Jadi bermakna ibu bapa khususnya perlu melihat potensi anak-anak. Bukan saja melihat keputusan pembesaran bertulis itu saja, bahkan kena melihat 3 lagi komponen yang lain. Misalnya dari segi dalam PJSK itu kita kena melihat bakat kepimpinan anak atau pelajar. Kemudian dalam psikometrik kena lihat minat kejayaan anak, potensi anak dalam bidang-bidang tertentu. Itu semua diperlukan melingkan untuk pelajar-pelajar atau anak-anak itu disalurkan ke aliran mana. Misalnya ke aliran sains, sastra ataupun teknikal, untuk mereka lebih memenuhilah kehendak ataupun pencapaian anak dalam empat-empat komponen tersebut. Adakah keputusan ini supaya tidak lagi menyebabkan ibu bapa macam memaksa anak-anak? Apa pandangan? Ya, memang dengan adanya empat pelaporan itu tadi itu bermakna ibu bapa faham dan jelaslah kena lihat keseluruhannya. Tidak hanya melihatkan kepada keputusan bertulis itu saja. Anak-anak itu perlu disalurkan, dicanalkan di aliran mana yang mereka betul-betul layak. Supaya nanti mereka dapat perkembangkan potensi apa yang kebolehan mereka ada dalam empat-empat komponen tersebut. InsyaAllah. Okey, terima kasih Encik Hashim. Itu dia tadi sedikit penjelasan mengenai pelaksanaan PBS di negara ini, dan kita tidak lupa untuk menemubual juga bersama saya hari ini yang dipertua PIBG SMK Datuk Abu Bakar Baginda, Encik Afendi Nazila Abdullah. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah, sihat. Kita sedia maklum hari ini keputusan PBS yang merangkumi 4 komponen dikeluarkan. Jadi mungkin bagi pandangan ibu bapa sendiri, bagaimana Encik melihat pelaksanaan PBS ni membantu meningkatkan sahsiah diri anak-anak itu sendiri? Alhamdulillah, dari perspektif ibu bapa, saya melihat PBS ini, pentaksiran berasas sekolah, bukan saja membantu pelajar dari bidang akademik tetapi juga dalam bidang bukan akademik. Nah, melalui pelaksanaan PBS ini, pentaksiran akan lebih efektif, holistik dan juga seimbang. Dan dengan adanya PBS ini juga, ibu bapa turut dapat membantu pihak sekolah dalam proses untuk
melahirkan pelajar-pelajar sekolah yang seimbang dari segi jasmani, rohani dan sebenarnya. Mungkin dapat ulaskan bagaimana dari segi sasiah anak-anak itu menjadikan mereka yang lebih keyakinan dan sebagainya. Alhamdulillah dengan adanya PPS ini, saya melihat dari bermulanya pengenalan PPS itu, saya melihat pelajar-pelajar ini dari setahun ke setahun ada peningkatan dari segi sasiah. Maknanya mereka kalau dulu susah nak solat, mereka akan lebih suka kepada solat, mereka lebih menghormati pada ibu bapa dan guru dan sebagainya lagi lah. Bagaimana dari segi kemampuan berkomunikasi dan Alhamdulillah di segi komunikasi mereka lebih ada keyakinan diri untuk berucap di hadapan khalayak ramai ataupun dalam majlis-majlis melibatkan pengucapan awam. Okay. Bermakna tuan melihat pelaksanaan PBS ni memang sangat baguslah untuk. Ya, alhamdulillah PBS ini merupakan satu usaha yang sangat bagus yang dirangka khusus untuk mendidik dan melahirkan pelajar-pelajar yang seimbang dan terbaik di dunia dan di akhirat. Baiklah, terima kasih Encik Afandi. Itu dia tadi antara penjelasan daripada pengetua dan juga yang dipertua PIBG. Dan seperti yang dijelaskan oleh pengetua dan YDP tadi, diharapkan keputusan PBS hari ini dapat membantu pelajar memilih aliran yang tepat kerana ia penting. Bukan sahaja untuk menentukan aliran mereka ke Menara Gading, malah untuk melangkah seterusnya ke alam pekerjaan. Untuk itu, kami di Berita Harian, Harian Metro dan juga NST ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua pelajar tingkatan 3 yang mengambil keputusan PBS tingkatan 3 hari ini. Saya kira sekian dahulu laporan daripada saya, Mari Ufa Zulkafli serta rakan tugas juru kamera dan juga juru video di SMK Datuk Abu Bakar Baginda.